Asyik emang. Oh, tadi perempuan lewat tengah ya. Kalau main masuk masjidnya, kalau laki-laki lewat samping sini. Nanti kalau misalkan kita mau ke Masjid Quba, jangan lupa ambil wudhu biar dapat pahala umroh. Masya Allah. Siapa yang rindu, kangen, yang pernah umroh ke sini atau belum, mudah-mudah dilancarkan rezekinya supaya bisa merasakan ibadah haji dan umroh ke dua tanah suci di kota Mekah dan Madinah Al Munawwarah. Allahu Akbar. Ini suasananya. Itu tempat mimbar imamnya di situ. Masya Allah, indah ya. Kita lagi city tour ke Masjid Quba. Sangat ramai. Tuh, nih tuh. Cila, ya. Kita tepat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel FDA. Video kali ini kita lagi city tour di Madinah menuju apa? Masjid Quba. Kita mau sholat sudah ke masjid sama sholat duha di sini karena amalannya seperti kita berangkat umroh ya, masaknya umroh. Tapi sebelum ke Masjid Quba kita harus wudhu dari hotel. Jadi biar dapat pahala umroh ya. Ibu-ibu. Nah, kita lihat suasananya. Bubun. Oh, ini pemandunya tuh, FBI. Ibu-ibu lewat bidan sini. Ayo sini sama Maya. Lewat bidan sini, keluarnya dari sini, ke sana. Oh ya, lagi pandu dulu. Silakan ibu-ibu masuk. Bapak-bapak bareng saya. Nah, kita bareng pemandunya. Ya, siap Pak. Sholat ya nanti ya. 9 di base. Ya, Pak. Kita lihat suasana lu banyak burung. Karena udah bagus ya. Taman dulu di situ. Ini tuh waktu itu kalau tidak salah jalan guys ya. Lurusan ini jalan. Sekarang diputus. Jadi di atas sana cuma khusus puteran. Di sana puteran. Di bawah ini kolong jembatan. Ayo. Nah, kita sekarang mau ke dalam. Masya Allah, ramai ya. City tour ya. Semakin kesini, semakin ramai yang masuk ibadah umroh. Karena memang Desember itu cuaca dingin. Dan juga mendekati hari libur sekolah. Biasanya kalau hari libur sekolah, Desember awal Januari itu ramai banget ya. Kita mau lihat situasi di dalamnya sambil jalan-jalan. Sekarang enak, udah bagus, udah rapis, diperbanyak pohon ya, penghijauan. Oh, tadi perempuan lewat tengah ya. Kalau main masuk masjidnya, kalau laki-laki lewat samping sini. Nanti kalau misalkan kita mau ke Masjid Quba, jangan lupa ambil wudhu biar dapat pahala umroh. Nanti dalam kita sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat duha. Kita sini aja yang sepi. Nah, tuh. Suasananya sangat ramai. Lahan parkir bisnya luas. Ini Masjid Quba. Tadi dari info dari Mutoibnya, menara satu-satunya di kota Madinah Munawwarah itu yang hanya ada 4. Satu-satunya. Sisanya mungkin yang lain mungkin lebih banyak atau 3 ya. Inilah Masjid Quba, ini masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Pas hari apa namanya, datang pertama kali ke Madinah, alhamdulillah. Pas datang ke Madinah langsung mendirikan masjid di sini ya, makanya dikasih pahala supaya mengunjungi Quba untuk dapat pahala umroh. Soalnya kalau misalkan umroh kan harus ke Mekah, waktu itu masyarakat Madinah jauh. Jadi alhamdulillah Rasulullah mendoakan
memberikan pahala untuk umrah di sini ya. Masjid, yuk kita masuk. Kita lihat. Tuh. Rame banget. Masya Allah ya. Nah, sendal buka. Kita buka sendal ya. Kalau bisa sih pakai tas rut nih, jadi enak. Ayo buka tasnya. Sini. Kita lepas sendal. Ayo buka. Buka. Ini buka. Ayo dong. Oh, sebelah sana. Kata ya. Oh, sebelah sana rata. Bisa di sini sih. Sekarang rata harus. Ayo sini. Lewat belakang. Harus bareng-bareng. Nah, kalau misalkan ini harus bareng-bareng ya. Travelnya mengadakan good. Kalau pengen sendiri, kalau udah terbiasa, udah pernah lah sekali atau dua kali, lebih enak ya, udah paham. Tuh, Faji, parkiran bis, tuh udah bagus, udah pohon-pohon. Sini, A. Masukin. Sepat sendal ayah juga, itu enak, lipetin, A. Punten, A. Tuh, enak ya kalau di atas gini. Dah, pakai. Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pas sendal banyak, nyenong aja. Oh ya, masjid. Kubah, nah di belakang sini perempuannya. Masya Allah. Siapa yang rindu, kangen, yang pernah umroh kesini atau belum, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya supaya bisa merasakan ibadah haji dan umroh ke dua tanah suci di kota Mekah dan Madinah Al Munawwarah. Kita ke depan dulu deh. Lagi foto-foto ini jam-jam. Cok ke atas kita jalan-jalan deh. Minum air jam-jam dulu deh sebelum salat. Ya, nyem dulu yuk. Enggak tahu dong. Enggak, minum. Ini dari sini. Ya, pencet. Pencet. Ah, tekan. Nah, tuh. Masyaallah, air jam-jam. Aduh, dingin ini. Udah. Dingin semua kayaknya. Hayo lagi ya. Bismillah. Ya, harus kenceng ya. Udah. Kita lebih blab. Minum. Bismillah. Kita dalam dulu. Kita jalan-jalan. Yuk. Ya, kita pasin aja deh. Kita lihat ke depan dulu. Lihat setelah keliling-keliling baru kita sholat. Ini Masjid Quba ya. Biar ingat. Luas di atasnya bisa dibuka. Bukan kali buka ya, bahan aja sih. Kalau hujan mungkin masuk juga. Rame ya. Kita ke dalam. Masya Allah, nikmat. Kita sholat sini aja. Ya. Masa. Kita ke depan, sholat di depan. Laut mana? Laut mana? Laut tengah. Nih, sama berdua aja. Karena yang laki-laki masuk sini. Kena. Awas. Stop. Allah Akbar. Ini suasananya. Itu tempat mimbar imamnya di situ. Nah. Ini mimbar buat khutbah naik. Oke, guys. Kita sholat sunat dulu ya, nanti kita lanjut videonya setelah sholat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah sudah sholat sudah ke masjid, sudah sholat sunat duha. Alhamdulillah. Sekarang kita akan kembali ke bis melakukan city tour. Sini aja. Ini semakin siang semakin ramai. Ya. Ini dulu. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai di Cikupa. Mudah-mudahan ini bukan terakhir ya, bisa kesini lagi sama keluarga, umroh lagi ke dua tanah suci Madinah dan Mekah Al Mukarramah. Plus kita ke Al-Aqsa insyaallah. Oke, makasih guys, sampai sekian video kali ini guys ya. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share dan subscribe. Makasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.